Selamat pagi. Izin saya buka masker terlebih dahulu. Hari ini adalah hari terakhir kami berada di lapangan ekskavasi arkeologi pembangunan rumah susun Jalan Tongkol. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh segenap jajaran Pusat Konservasi Cagar Budaya Pemda DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Komda Jabodetabek sebagai pelaksana. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga hasil dari lapangan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembangunan rumah susun Jalan Tongkol ini. Terima kasih. Berada di situs bekas Kastil Batavia. Situs ini menjadi penting sekali karena Kastil Batavia ini dibangun tahun 1620 dan pembangunannya itu memakan waktu cukup panjang karena bahannya itu tidak ada langsung ada ya. Jadi tetapi pada tahun 1629 terjadi serangan dari tentara Mataram. Dan itu berdampak luar biasa karena kemudian VOC berusaha memperkuat benteng ini. Jadi menjadilah benteng ini menjadi berkembang lebih kuat, diperbaharui. Dan ini juga menjadi lambang sebenarnya bukan kebesaran VOC, tapi juga memperingati usaha penduduk setempat Pribumi untuk menolak kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Jadi serangan Mataram itu luar biasa dampaknya, sehingga orang-orang Belanda itu merasakan perlu memperkuat tempat hunian mereka, dan dibangunlah benteng ini menjadi lebih besar ya. Tetapi pada tahun 1809 Dendels memindahkan kastil ini, membongkar kastil ini karena dia ingin memindahkan kota Batavia lebih ke pedalaman, ke Welvevreden yang sekarang merupakan lapangan banteng. Dan batu-batu yang ada di kastil ini dibongkar, dipakai, digunakan untuk membangun istananya di Welvevreden. Sehingga dari laporan-laporan yang ada kita ketahui bahwa kastil ini sudah tidak ada karena dinding-dindingnya semuanya sudah dibongkar kecuali bastionnya, ada sisa-sisa keempat bastionnya. Nah, sekarang karena wilayah ini akan dibangun rumah susun, tentunya sebagai daerah kawasan cagar budaya yang kita tahu benar ini bekas kastil Batavia, mestinya ada peninggalan-peninggalan. Oleh karena itu tidak bisa sembarangan kita melakukan penggalian pembangunan, jadi harus didahului dengan penggalian arkeologi untuk melihat apakah masih ada sisa-sisa kastil Batavia ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penggalian ya. Salah satu usahanya adalah untuk menemukan dinding utara benteng ini, kastil ini, supaya kita bisa mendapat orientasi sebenarnya. Dan
juga dan patokannya, karena sudah tidak ada patokannya sama sekali, kita mencoba mengambil aksis di tengah yang ini bagi, dari pintu masuk kastil yang berada kira-kira di tengah bangunan, dan titik ini kalau diteruskan ke dalam, ke selatan, itu akan sampai di Stadhuis atau Museum Sejarah Jakarta, di, sehingga menjadi satu garis lurus. Nah, berdasarkan garis itulah kita mencoba membuka kotak gali dan melihat apakah ada sisa-sisanya. Udah, langsung nggak usah. Memang ketika penggalian kita menemukan sisa pelataran jalan dari bata yang disusun tegak, itu yang namanya rolap, yang diperkirakan merupakan bagian tengah atau pintu dari kastil Batavia ini. Jadi ini merupakan penemuan penting karena dengan demikian kita bisa mulai titik awal untuk mengetahui lebih baik bagaimana bentuk atau orientasi kastil ini. Memang masih tentunya masih perlu penggalian atau penelitian lebih lanjut untuk mengetahui dimensinya, tapi secara teoritis berdasarkan perbandingan dengan gambar-gambar yang ada dan ukurannya, kita bisa memperkirakan panjang dari aksis itu, pintu gerbang itu, ke kanan dan ke kiri berapa meter, sehingga kita bisa punya gambaran berapa panjang dinding kastil utara. Itu yang masih harus kita teliti lebih dalam. Tetapi apa yang sudah ditemukan ini merupakan tanda bahwa ini memang aksis. Dan kalau kita bandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Stutterheim, Stutterheim ini melakukan penggalian pada tahun 1940 di bagian selatan, dan kalau kita tarik garis lurus kotak gali yang dibuka oleh Stutterheim itu, di daerah yang sama, garis yang sama, itu ditemukan pengerasan dengan rolak juga. Jadi ini bisa menunjukkan memang ini pintu gerbang utara yang kita temukan sekarang, dan lurus ke belakang itu adalah pintu gerbang selatan yang memang yang masih harus dihitung lagi jaraknya berapa untuk bisa kita dapat gambaran ukuran kastil ini yang sebenarnya. Stutterheim juga dalam penggaliannya itu menyatakan bahwa dia tidak menemukan lengkap. Jadi memang sebagian itu sudah hilang ya, sehingga dia tidak dapat merekonstruksi secara lengkap. Nah, itu yang kami temukan pula di daerah utara, di tempat penggalian sekarang ini. Susunan rolak itu juga tidak lengkap, batu andesit yang ada. Jadi di sebelah kiri ada, di sebelah kanan tidak ada, misalnya di bagian selatan itu ya. Jadi ada bagian-bagian yang hilang, yang kemungkinan memang sudah terangkut pada atau dibongkar pada saat Dendels membongkar kastil ini. Thank you.
Kencengin dong. Jadi pada penggalian ini kami membuat buka dua trench atau parit yang panjangnya sampai 42 meter. Yang salah satu parit ini terletak di daerah yang diperkirakan sebagai aksis. Ya. Jadi garis lurus yang menghubungkan pintu gerbang Kastil Batavia ke arah selatan ke Stadhuis atau apa namanya Museum Sejarah Jakarta. Dekat itu ada hijau-hijau tuh yang di rumah. Oh, Karena hari ini kesana titik nolnya. Tapi ada yang masih bagus sih kemarin ini. Film bab kayak gini mah kondisinya satu ya. Mungkin emang harus agak kering atau gimana ya?
hal yang menarik dari gerbang utara Kastil Batavia adalah pintu gerbangnya sebenarnya direncanakan akan dibangun portico, jadi gerbang dari batu yang dikirim dari Eropa. Jadi orang Belanda itu memesannya ke Jerman dan dibawa ke Indonesia dengan menggunakan kapal Batavia. Tetapi kapal Batavia ini ternyata karam di Houtman Abrolhos tahun 1629, itu di pantai Western Australia. Nah, jadi akibatnya gerbang yang megah yang tadinya mau dibangun diperuntukkan bagi kastil pintu gerbang utara itu tidak pernah ada, meskipun kemudian diganti dengan gerbang lain yang tidak semegah yang direncanakan. Nah, pada tahun 1963, situs di mana tenggelamnya kapal Batavia itu ditemukan, dan penggalian antara tahun 72 dan 76 itu menghasilkan 137 blok batu pasir yang berat semuanya 37 ton. Yang kemudian itu disimpan di Fremantle, ya. Sekarang gerbang itu tidak lagi di Fremantle tapi di Geraldton di Western Australia, di museum di sana, dipamerkan di sana. Jadi gerbang Kastil Batavia itu tidak pernah terpasang di Kastil Batavia.